Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yo, ketemu lagi dengan saya, Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, di video kali ini saya bakal nunjukin vlog hunting lagi. Tapi kali ini ada sedikit beda karena saya hunting di malam hari. Jadi semalam tuh saya sempatkan hunting bareng Om Edi ya. Terus gak banyak sih, cuma gak ada 10 tempat kali ya. Karena emang kan udah malam, jadi kebenturnya sama toko-toko yang udah mau tutup. Nah, itu dia. Dan hunting semalam itu kayak apa? Nanti langsung aja tonton di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe ya, dan nyalain juga loncengnya biar Om dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Hobbies. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Ciao. Oke, kali ini saya lagi sama Om Edi. Kita lagi hunting di malam hari. Ini hari Jumat, malam Sabtu kita hunting malam. Jarang kita hunting malam. Dan di sini di Indomaret tempat pertama Hot Wheels-nya itu lot A, Chevy. Lot A sudah masuk di Indomaret ya. Nah, itu ada Acura. Acura itu ada di lot A 2018. Aisil driver hijau itu juga di 2018 lot A. Nah, itu Chevy juga 2018 lot A, dan itu di belakang CFL wagon juga 2018 lot A. Dan di sini belum ada lagi. Oke. Tempat pertama kita zong. Kita lanjut sedapatnya. Malam ini dapat berapa? Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Ciao. Oke, ini lagi di belum buka, Pak. Oke, ternyata jadi di sini kan ada Alfamart baru nih. Dan ternyata kita nyampe sini tuh belum buka, cuy. Oh, ternyata udah boleh masuk, cuy. Gokil kan ya? Oke, ini ada Alfamart baru di sini, dan di sini udah masuk Zamak. Jadi Zamak itu di Alfamart masuk satu stok kayaknya sih 4 ya. Ini ada Ford Mustang. Ada apa lagi di sini? Dodge Demon. Ini ada 8 mobil. Saya lagi ngincer yang Camaro konsep. Saya lagi pengen beli itu. Semoga malam ini dapat ya. Oke. Hot Wheel lainnya reguleran semua, lot A 2018. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, kita lanjut tempat berikutnya. Oke, tempat berikutnya di Alfamart lagi. Kita berburu malam ini. Dapat apa kira-kira? Dan oh my god, berantakan sekali, cuy. Zamaknya belum ada ya, cuy. Zamak di sini belum ada. Masih item. Mana, cuy? Oh iya, ada Zamak. Ada dua. Ini berantakan sekali ya. Ada dua Playmode Barakuda semua. Kemudian duanya mana? Berantakan sekali. Nah, ini Playmode lagi. Tiga-tiganya Playmode. Ada lagi. Oke, ternyata di sini ada. Nah, ini dia yang kemarin saya jadiin si Jackie. Nah, kan gokil kan, cakep banget si Jackie. Dodge Ram 1500. Ternyata di sini ada sisa Mark Pedian, 44-nya Playmode semua, cuy. Gokil, saya lagi nyari si Camaro konsep. Oke, kita lanjut tempat berikutnya. Oke. Tempat berikutnya Indomaret Banjar Dawa Pemalang. Ada penampakan custom Datsun 240Z. Ada bone shaker. Kemudian ada Milano, ada Fiat, Porsche.
Di sini ada motor, terus lainnya udah nggak ada lagi. Banyak banyak sih stoknya. Cuma di itemnya belum ada yang menarik di hati. Ada lagi. Oke. Sudah. Apollo. Oke, kita lanjut tempat berikutnya. Hunting malam hari. Belum ketemu juga item yang kita incar. Oke, kita lanjut ya. Tempat berikutnya Alfamart. Oh, itu ada Hot Wheels. Di sini, cuy. Kita dapat apa? Ada The Bat. Zamak, mana Zamak? Caram, itu dia ada Zamak. Ada Camaro enggak? Ini ada si Playmoot Buster Twister. Nah, ini bagus nih. Kap mesinnya kebuka ya. Terus ada mesin nonjol, blow engine. Keren. Nih, ada 8. Silakan kalau mau ngompletin. Saya sih lebih sukanya sama ini, Camaro konsepnya. Belum nemu juga di sini, belum ada. Tuh di situ belum ada. Hot Wheel-nya juga belum ada yang serak di hati. Oke deh. Oke, kita lanjut teman berikutnya. Ciao. Yo, itulah dia video vlog hunting kali ini. Saya ditemani Om Edi. Kali ini hunting di malam hari. Ya, kita mulai tuh sekitar jam berapa ya? Hampir jam 10 malam kayaknya. Jadi ya itu kendala utamanya bukan panas ataupun hujan semalam ya, tapi kendalanya toko-toko yang udah mau tutup. Jadi ya semalam cuma dapat sekitar 5 toko, baik Indomaret maupun Alfamart. Dan di video vlog hunting kali ini saya belum beruntung ya, belum bisa bawa pulang item apapun. Karena sebenarnya semalam tuh incerannya tuh si ini ya, Hot Wheels yang spesial 50 tahun. Tapi si Zamak. Nah, tapi semalam saya lihat udah hampir semua Alfamart udah masuk di seri Zamak. Si seri Zamak itu ada 8 mobil. Salah satunya Chevy Camaro konsep, dan yang semalam paling banyak ditemuin tuh si Playmoot. Playmoot itu banyak banget. Tapi saya pengennya si Camaro konsep. Yang lainnya kayaknya belum. Ada tuh salah satu yang lumayan bagus juga. Apa tuh yang kap mesinnya bisa, kap mesinnya kebuka terus ada mesinnya, blow engine-nya. Itu juga cakep. Si seri Zamak ini semuanya tuh mobilnya muscle ya. Jadi ini sangat cocok untuk om-om atau teman-teman semua pecinta mobil-mobil Amerika. Ini sangat layak banget untuk dikoleksi, apalagi serinya cuma ada 8 mobil. Silakan bagi om-om yang pengen ngomplitin, bisa komplitin saja ke 8 seri mobilnya. Kalau saya pribadi, saya cuma pengen ngambil yang Chevy Camaro konsep ya, karena kebetulan amunisinya lagi cekak. Jadi ngambilnya pengennya sih itu, tapi semalam belum beruntung, belum dapat apapun. Semoga nanti di next hunting saya dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang. Dan tadi itu ada kejadian lucu ya, karena ada salah satu Alfamart baru, dan semalam ternyata belum dibuka. Cuma tuh dari luar tuh udah kelihatan apa ya, kelihatan lampunya tuh mulai nyala, terus ada banyak orang. Nah, kita kira itu udah mulai buka dan sudah diresmikan. Ternyata setelah kita masuk dan membuka pintunya, langsung disambut sama karyawan. Jadi orang-orangnya di dalam ramai itu ternyata itu karyawan semua, bukan customer ya. Terus sama mas-mas karyawannya dibilangin, "Mas, ini belum buka, belum diresmikan, baru besok hari Sabtu." Berarti hari ini itu udah diresmikan. Nah, karena udah terlanjur malu masuk, akhirnya Om Edi ngomong ke masnya, "Mas, yaudah, ini deh, numpang lihat dulu mainannya, ngecek mainannya. Kalau ada, besok kita kesini untuk transaksi." Karena belum diresmikan, jadi belum bisa untuk bertransaksi.
Dan ternyata di situ juga udah ada Hot Wheels seri Zamak, cuma ya itu tadi belum bisa ada yang ikut kita pulang, baik yang seri Zamak maupun yang seri regulernya. Ya begitulah. Jadi itu karyawan di situ tuh pada bingung kan, apalagi saya bawa HP sambil ngambil video tuh pada bingung semua. Cuma ya kita cuek aja lah, wong kita udah izin, udah diizinin juga. Jadi ya begitulah. Lumayan pengalaman pertama sih. Model kayak gitu belum dirilis tokonya ya, belum diresmikan udah masuk duluan. Oke, gitu dulu ya untuk video vlog hunting kali ini di long weekend kali ini. Selamat berlibur untuk om-om atau teman-teman semua yang lagi berlibur, yang masih dalam perjalanan, hati-hati baik berangkat maupun nanti pulang lagi harus baliknya, hati-hati di jalan. Kalau bosen sambil perjalanan, asiknya nonton video PX Hobbies. Oke, segitu dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video dari channel PX Hobbies biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya. Ditunggu juga subscribe yang belum subscribe dan nyalain juga lonceng yang ada di bawah, nyalain ya biar om dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Hobbies. Sekali lagi terima kasih banyak dan salam diecaster Indonesia. Bye.